fafiru baik setelah membawakan ayat penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab beliau wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala yeah. <coughs> Baik kata beliau dan di dalam as sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu sesungguhnya beliau berkata Ya di dalam as sahih ini di Riwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallak Dari Anas bin Malik Iya Dan disambung Oleh Imam Muslim Rahimahullahu ta'ala Dari Anas bin Malik Baik Jadi dalam as-sahih maksudnya Disahih Al-Bukhari secara muallak Dan disahih Muslim secara apa? Secara bersambung dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anahu qala beliau berkata ini Anas bin Malik Ibn Abi Amir al Ansari radhiyallahu taala anhu sudah berlalu biografinya ya beliau berkata Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu Kata Anas, "Pada Perang Uhud, Nabi shallallahu alaihi wasallam terluka pada kepalanya. Syurga, syurga itu luka pada kepala, itu menyobek kulit, menyobek kulit tetapi tidak menyentuh tulangnya, tidak menyentuh tulangnya." <tuh> Nama-nama luka di kepala itu ada nama-namanya di ya, dalam bahasa Arab. Iya, dan itu ada perbedaan-perbedaannya karena terkait dengan masalah di hukum dia, itu ada bedanya. Orang yang menggores, orang yang melukahi, orang yang menyentuh sampai ke sampai ke tulang kepala, tengkorak kepala, orang yang sampai menyentuh ke otak kepala itu ada perbedaan dari sisi hukumannya dia ya baik karena itu bahasa bahasanya ada di dalam syariat digunakan jadi kepala Nabi saw pernah terluka pada perang Uhud Wa kusirat rubaiyatuhu. dan gigi tarim beliau patah disebutkan bahwa sebagiannya patah tidak apa namanya tidak tercabut semuanya sampai ke akar akarnya tidak jadi sebagian dari gigi taring beliau. Ada dari gigi taring beliau. Ya, dan disebutkan bahwa gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam itu terpatah oleh siapa? Utbah Ibn Abi Waqqas. Iya. Dia mematahkannya. <tuh> Yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi mendoakannya jangan tiba setahun kecuali dia telah mati maka dia meninggal dalam keadaan kafir sebelum sampai setahun baik jadi di perang Hud Nabi SAW terluka pada kepala beliau dan gigi tarim beliau patah fakala maka beliau berkata كيف yuflihu syajju nabiyahum bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka ini melukai nabi mereka iya mereka melukai nabi mereka baik jadi di jadi maksudnya di sini bagaimana mungkin satu kaum ini bisa beruntung meraih kemenangan, meraih kebahagiaan dengan perbuatan mereka ini terhadap nabi mereka. Ya, di mana mereka melukai kepala nabinya dan apa namanya mematahkan giginya. Maka turunlah ayat, minal amri shayun alaya. Maka turunlah ayat, tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ya ayat. Baik. Jadi hadits ini maknanya Anas bin Malik mengabarkan apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Iya. Apa yang terjadi di perang Uhud. Di mana beliau. Menghadapi ujian dan cobaan di perang Uhud itu di tangan musuh-musuhnya, sehingga ada dua tempat dari tubuh beliau yang dari jasad beliau yang terluka, yaitu di kepala dan pada giginya. Iya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, Bagaimana bisa satu kaum itu beruntung dan mereka melukai nabinya? Maka turunlah ayat ya penjelasan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau Nabi Muhammad tidak ada suatu perkara apapun di tanganmu. Ya, maksudnya engkau Nabi Muhammad tidak ada campur tangan apapun terkait hukum untuk hamba-hambaku. Itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. ini menunjukkan besarnya perkara ini. Ya. Jadi Nabi saya terluka. Dilukai oleh kaumnya. Ya, beliau berkata bagaimana bisa beruntung satu kaum melukai nabinya. Maka Allah firman kepada nabinya. Engkau Nabi Muhammad tidak memiliki perkara apapun. Iya. Padahal Nabi SAW Alaihi Wasallam makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kalau beliau meminta apapun, Allah akan apa? Memberikannya. Allah akan memberikannya. Tapi ayat ini penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu tidak memiliki kekuasaan apapun dalam hal yang seperti ini. Beliau hanyalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. ya yang menentukan hukuman terhadap makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya terdapat dalil akan batilnya kesyirikan terhadap wali-wali dan orang salih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya beliau tidak mampu menolak bahaya apapun dari dirinya. Iya, dan dikatakan bahwa beliau tidak memiliki perkara sesuatu dari perkara apapun. Maka selain daripada Nabi Wasallam, bagaimana mungkin bisa ditempati untuk berdoa? Jelas ya? Baik, ini khuja yang sangat kuat sekali. Bagaimana penulis rahimahullahu ta'ala yang membawakannya di sini dari dalil-dalil. Yang menunjukkan tentang batilnya kesyirikan tersebut. Iya. Baik. Ini bab-bab yang agung ya bab ini. Dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, ini argumen-argumen yang menunjukkan tauhid dan kekuatan tauhid dan menunjukkan batilnya kesyirikan. Menunjukkan batilnya kesyirikan. Iya. Jadi sisi pendalilan pada ayat itu jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada hukum terhadap tidak memiliki hukum apapun terhadap makhluk. Iya. Beliau itu tidak bisa menolak bahaya dari dirinya. Maka batillah segala kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap para nabi dan orang-orang salih baik ayat ini hadith ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran pelajaran yang pertama terdapat batilnya kesyirikan ya batilnya perbuatan kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang salih karena Nabi SAW tidak memiliki perkara apapun maka selain daripada Nabi tentunya lebih apa lebih tidak memiliki lagi iya Dan yang kedua terdapat bagaimana ujian dan cobaan menimpa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Iya. Ujian dan cobaan menimpa para nabi. Jadi kalau para nabi saya tertimpa ujian dan cobaan, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Iya. Dan ini na'udzubillah sebagian manusia di masa ini ya itu mencampur adukkan apalagi kalau kita di Indonesia ini cerita-cerita dongeng-dongeng tontonan seakan-akan kalau dia adalah orang yang saleh dia pakai sorban ya itu dia tidak bisa tersentuh pedang ya saktri, sakti sakti mandraguna Kan begitu dari kecil kita dapat cerita wali-wali itu. Hah? Kan begitu ya? ya? Ini Nabi. ya Sebagian manusia kalau dia wali, wali itu ya dia kebal. Tidak mempan pedang. Nabi Muhammad SAW saya manusia yang paling baik terluka juga. Di perang Uhud. Jelas ya? Padahal dia adalah makhluk yang paling apa? Paling baik. Iya, karena itu ini hadit pelajaran yang sangat besar bagi umat. Pelajaran yang sangat besar bagi umat menunjukkan bagaimana harusnya seseorang itu mengenal tentang apa? Tentang ujian dan cobaan yang menimpa para nabi dan para rasul. Iya. Oh, mereka juga ada ujian dan cobaan. Namun ujian dan cobaan itu untuk meninggikan derajat mereka. Semakin menambah pahala dan kebaikan untuk mereka. Ya, dan kejadian perang Uhud dimaklum ya. Kejadian perang Uhud itu. Iya Bagaimana banyaknya pelajaran di perang Uhud itu Sampai diabadikan di dalam Al-Quran Di surah Ali Imran ya. Ada puluhan ayat Yang bercerita tentang apa Kejadian di perang Uhud Uhud nama gunung ya Yang berada di selatan kota Medina Gunung yang dikatakan oleh Nabi Gunung yang cinta kepada kami Dan dia juga cinta Gunung yang cinta kepada kami Dan kami juga cinta kepadanya. Iya. Dan musibah yang menimpa umat Islam di perang Uhud dimaklumi ketika apa namanya kaum musyrikin waktu itu datang ke Uhud ingin balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badr maka dengan pasukan mereka dipimpin oleh apa namanya Abu Sufyan dan waktu itu di tengah kaum musyrikin juga ada Khalid bin Al Walid. Ya, waktu itu sebelum mereka masuk Islam. Ya. Maka mereka menyerang dari arah Uhud dan ada di situ gunung yang gunung kecil, Nabi berkata kepada para sahabat apa namanya? pasukan berpanahnya sekitar 50 orang, jangan sampai ada yang turun dari gunung pasukan pemanah diletakkan di gunung kecil itu. Sebab itu tempat strategis dalam perang. Maka terjadi peperangan, asalnya menang kaum muslimin. Iya. Melihat kaum musyrikin sudah terdesak, maka yang di gunung ini ya melihat apa namanya? kemenangan, ya, maka di antara mereka ada yang turun. Padahal Nabi sudah berpesan. Ya. Terjadi kejadian apapun jangan turun dari gunung. Kalau kami menang, kalian jangan turun. Kami kalah, jangan kalian bantu. Tetap di gunung saja. Tapi subhanallah, itulah ujian. Kadang menimpa sebagian manusia. Dan di belakangnya terdapat hikmah. Sebagiannya turun dari gunung. Maka itu pun dilihat oleh Khalid bin Al walid Langsung dia menyerang dari arah belakang gunung. Kemudian naik ke gunung. Dan sahabat yang masih tersisa di atas gunung dibunuh semuanya oleh Khalid bin Al walid Kemudian dia menyerah, maka berbaliklah keadaan. Berbaliklah keadaan. Nah, di situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Dan sebagian sahabat ada yang apa namanya lari dari peperangan tersebut. Tapi semuanya sudah dimaafkan, diterangkan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi kejadian di perang Uhud ini banyak pelajaran di dalamnya. Salah satunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka kepalanya dan patah rubah iya ya pak dan cobaan itu kadang menimpa para nabi dan para rasul. Yang ketiga di dalam hadit ini juga terdapat kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Iya, karena perkara itu hanya di sisi Allah semata. Dan yang keempat terdapat di dalam hadit syariat untuk bersabar dan menanggung beratnya cobaan serta bahaya di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kelima terdapat di dalam hadit ini juga larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa amri syai'un tidak ada Perkara sesuatu Tidak ada suatu pun dari perkara yang kau miliki oleh Nabi Muhammad Atau Allah mengampuni mereka Atau Allah menyiksa mereka Itu semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Tapi seorang itu jangan berputus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan dalil yang lain. Dalil yang lain ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Kata beliau wa fihi maksudnya Diriwetkan juga di dalam hadis yang sahih. Ya wa di sini maksudnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Saya sudah terangkan ya bahwa kata as-sahih oleh penulis itu bisa bermana riwayat Bukhari Muslim, bisa bermana riwayat Bukhari saya, bisa bermana riwayat Muslim saya, dan bisa bermana hadits sahih di luar Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Jadi kata beliau Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. diriwayatkan pula dalam as-sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar Abdullahi Ibnu Umar Ibnu al-Khattab radhiyallahu anhuma. semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berdua maksudnya meridhai beliau dan ayah beliau Iya Ibn Umar ini dipersaksikan oleh Nabi sebagai rajulun salih, seorang yang salih. Dikenal dengan wara. Iya, dan dia masuk Islam bersama ayahnya, umurnya masih kecil. Dan dia termasuk dari ulama sahabat. Orang yang sangat detail di dalam mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi kisah Ibnu Umar ya bagaimana dia berusaha untuk ikut peperangan. Tapi beberapa peperangan beliau belum ikut. Dawal peperangan yang beliau ikut adalah di perang Khandaq. Beliau meninggal di apa namanya? Usia 86 tahun radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dikatakan anda kusami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika rafah rasahu min al ruku fi rakaat akhirah akhira min al fajr apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir dari sholat subuh Ya, ini kunut nazila namanya. Kunut apa? Nazila. Ya, dan kunut nazila itu itu di dalam riwayat-riwayat tidak dilakukan oleh para sahabat secara pribadi. Nah, dari dalam riwayat itu kalau ada masalah sahabat menyuruhkan kunut, tidak. Tapi kunut nazila itu kunut yang dilakukan di atas perintah dan arahan dari pemerintah. Jadi ya, kalau Nabi yang melakukan kunut, para sahabat ikut kunut. Jelas ya? Ya beda dengan sebagian manusia di masa ini. Ya kalau ada apa-apa dia bikin kunut sendiri saya. Iya. Dan ini dari perkara-perkara yang apa namanya? Tidak diperbolehkan pembahasan kunut itu bukan murni pembahasan. Pembahasan kunut nazila bukan murni pembahasan fikih. Dia ada kaitannya dengan kehususan pemerintah. Iya. Baik. Jadi Nabi SAW pernah kunut nazilah. Di dalam kunutnya beliau berkata, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Dita'ihin. Disebut namanya. Terarah siapa orangnya. Lah... setelah berkata sami Allahu liman hamida rabbana -hamdu. maksudnya setelah apa ha? setelah i'tidal ya jadi tempat kunut nazila itu setelah i'tidal ya walaupun ada di dalam sebagian riwayat kunut nazila sebelum ruku ya tapi kebanyakan riwayat setelah ruku dia tidak baru apa? Baru kunut. Ya, sami Allahu liman hamida rabbana walakal Ini bacaan ketiga apa? Ketiga tidak. Sami Allahu liman hamida. Ya, rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal bisa rabbana walakal bisa rabbana lakal Tidak ada wawunya. Dan bisa Allahumma rabbana wa lakal hamdu dan Allahumma rabbana lakal hamdu. Empat riwayat. Baik, fa taala laisa minal amri syai'. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada hak sedikitpun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ini penyebutannya bagaimana ayat ini turun kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, jadi di dalam uh, Hadith ini Ibnu Umar radhiyallahu mengabarkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kunut nazila itu mendoakan orang-orang tertentu dari orang kafir yang mengganggu beliau di perang Uhud maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi-Nya. Laisalah kami amri syaih. Engkau tidak memiliki sedikit pun dari perkara mereka. Iya. Dan subhanallah yang di perang Uhud itu dimaklumi ya. Ya Abu Sufiannya masuk Islam. Khalid bin Walid Walidnya juga masuk Islam. Ya, jadi segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini menunjukkan bagaimana pendidikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi ya. Iya. Berpindah dari keadaan yang baik menuju ke keadaan yang lebih baik lagi. Nah, itu selalu seperti itu untuk Nabi ya. Itu kaidah umum dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari beliau itu dan kehidupan beliau itu berubah dari baik menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Iya, itu di banyak tempat ya dalam Al-Quran. Karena itu seorang Muslim seperti itu harusnya kaidah hidupnya. Hari ini harusnya lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harusnya lebih baik daripada hari ini. Seseorang di dalam jenjang penghambaan, kadang dia bertingkat. Ya, mungkin suatu saat dia tertimpa masalah, dia tadinya sering marah, melampiaskan kemarahan. Tapi setelah dia belajar, akhirnya dia sanggup menahan amarahnya, mampu dia bersabar. Nah, ini jenjang dari kebaikan, dari ketaatan. Suatu hari dia belajar, mungkin dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya, dia rilalah terhadap ketentuan Allah. Ini jenjang lebih tinggi daripada sabar. Karena sabar itu jiwanya memperontak dia tahan, supaya tidak memperontak itu sabar. Kalau rilalah dia lebih tinggi, jiwanya tenang, tidak ada pemberontakan. Iya. Kalau dia belajar lagi, mungkin dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi kesyukuran. Dia bersyukur malah. Ya, dan bersyukur lebih daripada itu. Bukan cuma rida saja. Tapi dia syukuri bahwa itu di belakangnya terdapat berbagai kebaikan. Pasti yang Allah siapkan untuk dirinya. Nah, jadi ilmu itu agama ini membuat seseorang itu selalu meningkat dari sebuah keadaan yang baik kepada hal yang lebih baik lagi. kepada hal yang lebih baik lagi. Dan perhatikan ya bagaimana indahnya dari perhatian Allah kepada nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diarahkan kepada hal yang lebih baik. Kepada hal yang lebih baik. Nah. Ya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis Rahimahullahu ta'ala membawakan hadits ini terkait dengan judul bab ya kelihatannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mampu menolak gangguan kaum musyrikin terhadap dirinya dan tidak pula dari para sahabatnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam masalah yang seperti ini beliau hanya berdoa kepada Allah itulah kunut nazilah yang beliau lakukan ya itu pun tatkala beliau meminta Sebagian hal maka Allah menukurnya Ya, bahwa engkau tidak memiliki perkara apapun di situ. Maka ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang para penyembah kubur yang mereka meyakini pada wali-wali dan orang-orang salih hal-hal yang seperti itu. Ya Rasulullah alaafiat. Sampai di masa ini kelihatannya dari kaum musyrikin itu datang ke kuburan dia minta kepada penghuni kubur. Ya. Minta langsung hajatnya ke di kubur. Ya, minta dikabulkan doanya. Ya. tadi dikabulkan doanya. Ada itu yang tersebar kemarin lagi. Ada yang pernah kirimin saya. Ya. Orang berdoa di kuburan rame-rame. Ya. Minta uang-uang merah. Ya. Ini lihat ya parahnya kaum musyrikin di masa ini nasallahu Baik, bahkan di sebagian buku itu ada yang menyebutkan dari karamah wali fulan yang dikubur, ada katanya yang datang ke kuburan, ke kuburan wali ini, dia datang mengeluhkan anaknya yang sudah meninggal. Maka dia keluar dari kubur dalam keadaan dia sudah bawa anaknya itu. Ya. Dia sudah bawa anaknya. Ini kesyirikannya ya, melebihi kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu. Kaum musyrikin di masa dahulu itu tidak ada yang meyakini, ada yang mencipta selain daripada Allah ini penghuni kubur menciptakan anak anaknya lagi. Ya. Jelas ya? Maka kesyirikan naudzubillah itu semakin besar di masa ini. Jadi kalau ahli tauhid pada dalil-dalil tauhid yang seperti ini, mereka tidak pelajari, tidak dia sampaikan, tidak disebarkan di tengah manusia, maka kesyirikan akan semakin tersebar. Ya. Dan ini kasihan saudara-saudara, apa namanya? umat Islam yang jatuh di dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, orang-orang yang jatuh di dalam kekeliruan harusnya diluruskan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Baik. Jadi hadit ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat batilnya bergantung terhadap wali-wali dan orang salih dalam meminta hajat dan keperluan dan menyingkap kesusahan. Ya. Dan terdapat di dalam hadit bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin di dalam sholat. Ya Dan terdapat bahwa menyebut menyebut nama orang tertentu di dalam doa itu enggak ada masalah. Itu tidak membahayakan tidak membahayakan salat. Iya. Dan terdapat penegasannya bagaimana imam itu ketika dia bangkit dari rukuknya dia membaca sami Allahuliman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Jadi dia gabungkan antara apa namanya? At-tasmi wa tahmid Dia Mengakui bahawa Allah Yang mengabulkan Memberikan ijabah Dan dia memuji Allah subhanahu Wa ta'ala Di dalam hal tersebut Ya